Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vidi Resek. Nah, kali ini saya mau terbang lagi, teman-teman ya. Terbang di area perumahan serta persawahan yang ada di Desa Mas Rusa, teman-teman ya. Nah, ini saya mau melihat ya aktivitas para petani yang ada di desa saya, teman-teman ya. Oke, ini saya muter-muter dulu teman-teman ya. Ini saya mau menunjukkan aktivitas para petani yang ada di kampung saya teman-teman ya. Ini ada jalan untuk ke sawah teman-teman ya. Karena sekarang musim penghujan ya, walaupun masih belum begitu lebat, jarang-jarang untuk hujannya, tapi banyak yang menanam cabai teman-teman ya. Nah, ini hijau-hijau ini. Nah, ini masih bedengan teman-teman ya. Sebelum dicabut nanti ditanam lagi ya. Nah, ini juga ada orang. Oke, saya rendahkan teman-teman ya. Siapa ini ya? Saya kenal teman-teman ya. Halo, Mbah. Oke teman-teman, nah ini mata pencaharian di desa ya, kebanyakan adalah petani ya teman-teman ya. Kalau di daerah saya ini cabai ya. Kalau di daratan tinggi ya, agak tinggi ini biasanya untuk cabai, dan rendah ini untuk padi ya teman-teman ya. Luas sekali teman-teman ya. Oh, bagus dikasih irigasi ya teman-teman ya. Lalu depan ini juga jalan teman-teman ya, kecil-kecil ini jalan setapak. Ini perkampungan saya teman-teman ya, di Desa Madreso teman-teman, Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto teman-teman. Saya agak rendah ya. Nah, ini juga ada perumahan Aktara teman-teman ya. Mungkin teman-teman para yang melihat mungkin ada yang membutuhkan tempat hunian. Nah, ini ada Aktara Residen. Lalu lahan kosong ini maunya dibangun teman-teman ya. Ini saya tunjukkan lokasi ya, ini video muter-muter aja teman-teman ya, di hari Minggu pagi. Tanggal 3 Desember teman-teman ya, di penghujung tahun 2023. Ini
depan ini masjid ya teman-teman ya. Pak, saya ke area pertanian dulu lagi ya teman-teman ya. Nah, itu ada motor yang lewat itu. Nah, yang ke sawah. Ini lahan pertanian. Coba saya mau rendahkan dulu teman-teman ya, sini ya. Nah, ini ada orang. Nah, ini jalan setapak ini teman-teman ya. Nah, ini juga ada orang. Yes. Posisi saya di sini teman-teman. Oke teman-teman, itu segitu saja video singkat teman-teman ya, untuk melihat kondisi pertanian yang ada di desa kampung saya teman-teman ya. Mungkin cukup segini ya untuk video singkat di hari Minggu pagi teman-teman ya. Saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.